sekarang ini ada keputusan yang dibuat untuk pilihan kecil audition, di mana kita buat pilihan penahan kerana kita melihat pilihan ini sengaja diadakan bagi menjayakan menghormat pribadi seorang. Jadi tidak wajar diadakan, dan seharusnya ketika ini kerajaan lebih baik di tumpuan khusus untuk menyelesaikan isu dan kemakmuran rakyat. Dan dia telah membuat pelbagai pertimbangan dan parti bahasa nasional dan perlu buat keputusan untuk membuat kuat dari dan untuk itu kita tentulah akan memantau mana-mana ahli parti yang melipatkan diri sebagai calon dalam tersebut. Kita akan serahkan kepada jawatankuasa di sekitar parti untuk mengambil tindakan mengikut peraturan dan undang-undang parti yang setia ada. Kita kena begitu supaya kita menjaga kerukunan dan kredibiliti parti. Dalam kalangan ahli-ahli lain yang turun membantu tu, mungkin kalau kata transisi sesama pertanding, mungkin ada ahli-ahli lain yang turun. Apabila kita dah boycott, mananya mana-mana ahli tidak boleh tiba dan melanggar peraturan, mana-mana yang kita lihat melanggar peraturan parti, kita kena mengambil tindakan sesuai dengan peraturan. Kalau ada yang membantu PAS macam mana pula? Ya? Kalau ada ahli parti yang membantu. Yalah, apa juga penglibatan ahli parti, kalau ia menyalahi peraturan parti, kita akan serah kepada lembaga tertentu. Saya tidak boleh komen dari segi apa bentuk penglibatan mereka kerana saya tidak tahu. Itu hanya kabar angin saja, belum ada apa-apa. Cuma nasihat saya, oleh kerana parti telah buat keputusan, maka semua ahli parti, pemimpin di mana peringkat saya pun, saya harap mengikut apa-apa. Kerana kita bukan takut untuk bertanding. Tidak timbul soal kita takut kalah. Ini soal kita melihat bahawa pilihan kecil ini sengaja diadakan bagi menjayakan matlamat daripada suara. Lebih baik parti, kemudian parti beri tumpuan kepada usul-usul pokok parti ketika ini. Itu lebih wajar dan patut kita lakukan. Bukan soal kita tidak gentleman dan sebagainya. Kita telah mengkaji daripada semua aspek tindakan kita kerana kita boycott dan memantah pilihan raya berkenaan. Ia tidak wajar diadakan dan kita ini sengaja diadakan. Sebab itu, kalau pun ada pandangan-pandangan sebenarnya kumpul, itu saya fikir hak masing-masing. Tapi parti ada pilihan di sini dan kita buat keputusan berasaskan pelbagai faktor, dan kita lihat ini cukup baik parti.